Apakah komen ulama yang menyatakan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah aswaja mengikut Aristotle? Aswaja ikut Aristotle. Pasal apa dia ikut Nabi Muhammad? Aswaja ikut Aristotle. Lepas tu berapa ribu ulama, berjuta ulama mati dengan akidah Aristotle, dah aswaja ikut Aristotle. Kita ikut aswaja. Aswaja muncul 1200 tahun dah. Tahu tak berapa juta million manusia mati 1200 tahun orang? Ulama yang duk mengajar tak kenali ikut Aristotle belaka dah dah. Lepas dia mau fitnah siapa dia ni? Dia mau nak minta maaf dengan siapa dia? Nak minta maaf dengan siapa dia ni? Duk kata aswaja ikut Aristotle ni. Aristotle ni kafir. Apa jadi aswaja ikut orang kafir 20? Mikir ke otak kita? Pas kita ikut IKP, kacik IU, IU. Oh, dia mau ikut IKP. Jadi IKP dia. Eh, supo perbahasa dia supo dengan Aristotle. Eh, tak serupa. Eh, otak dia mau. Najih ni boleh makan kau tak? Eh, najih tak boleh makan. Oh, supo IKP pun kata najih tak boleh makan. Dia mau ikut dia IKP lah. Eh, fikiran yang betul itu, tak semestinya sama, tak ada masalah lah. Tapi fikiran kita bukan ambil IKP. Kita berfikir dengan betul. Apa jadi ke Aristotle apa nama rima dah puluknya? Padahal mana tuduh siapa dia ni? Aswaja. Berapa juta manusia mati dengan aswaja. Berdosa saja. Dia mau jawab lah dalam kuburnya. Dia mau kata orang ikut Aristotle kat. Gitu saja. Komen dalam keadaan demik.